Ya semua, kali ini resepsi Mbok mau bikin menu buat sarapan. Mau bikin terong goreng crispy. Simak terus videonya ya. Ini bahannya ada setengah kilo terong. Ini terong ungu yang udah saya cuci ya. Kemudian ada 1 butir telur, 3 bungkus tepung bumbu sasa, ini yang ukuran kecil, harga seribuan ya. Ini terongnya mau saya iris-iris dulu. Ini saya ngirisnya agak tebal ya. Nah, ini udah selesai ngirisnya. Lalu telurnya kita kocok dulu. Terus kita buka dulu ya tepungnya. Kemudian kita ambil satu terong, satu iris terong, kemudian kita masukin di telur. Kita bolak-balik biar merata telurnya. Lalu kita masukin ke tepungnya. Ini dituntaskan dulu ya. Terus kita balurin seluruh badan terong. Sampai celumut ya. Nah, ini udah siap kita goreng ya. Kita panaskan minyak yang agak banyak. Lalu kita goreng terongnya. Ini kita goreng sampai kering kecoklatan ya. Ini jangan dibolak-balik. Nanti baliknya sekali aja ya, biar nggak ngeresep minyak. Nah, ini udah itu ya, apa? Kuning kecoklatan bawahnya, lalu kita balik. Kita tunggu sampai kering. Ini gorengnya pakai api sedang ya. Nah, ini udah kering, kita angkat. Ini gampang banget ya bikinnya, tinggal kusek-kusek di telur, terus masukin tepung goreng, jadi ya. Nah, ini terongnya udah matang ya. Ini mau saya kasihin ke anak saya pas mau berangkat sekolah. Terima kasih udah nonton video dari resepsi Mbok, semoga bermanfaat.